Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Berau hingga kini masih kekurangan penghulu. Hingga Juni 2023, penghulu di tiap kecamatan hanya satu orang. Meski begitu, ada juga kecamatan yang memiliki dua penghulu. Data di Kantor Kementerian Agama, 9 dari 13 kecamatan yang memiliki satu penghulu yakni Segah, Teluk Bayur, Tanjung Redep, Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Biduk-Biduk. Sedangkan 4 kecamatan lainnya seperti Kelai, Gunung Tabur, Maratua, dan Pulau Derawan masing-masing memiliki dua penghulu. Kepala Kemenag Berau menyebut jumlah ini tidak sebanding dengan sebaran penduduk serta luas wilayahnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan Kemenag adalah dengan menambah tenaga penghulu melalui tenaga honorer. Minimal itu satu. Minimal satu aja, Pak. Kalau dengan jumlah geografis yang besar di Kabupaten Berau ini, apakah cukup satu itu mencukupi, Pak, untuk satu kecamatan? Sangat kurang, Pak, ya. Geografisnya kan sangat luas. Terpencar-pencar gitu ya. Yeah. Memang sejauhnya untuk memberikan pelayanan ke masyarakat itu ya harusnya lebih dari tahun itu. Oke. Siap. Berarti untuk penambahan penghulu ini masih jadi rencana Kemenag, Pak, ya? Kita coba nanti komunikasikan ke Kementerian yang untuk penambahan penghulu sekarang di Kementerian Agama sudah sesuai dengan peraturan itu tidak diperkenankan lagi yang tenaga-tenaga honor. Tenaga penghulu ini sangat dibutuhkan karena kantor urusan agama kecamatan kerap kewalahan jika pernikahan digelar bersamaan dengan lokasi yang berjauhan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.